cakap kalau Kedah ni iaitu Kulim Airport Cargo, KSP, semua orang cakap. Rakyat duk tanya ni, apa benda ni Datuk Seri, dia tanya. Passenger Airport Cargo ni macam mana punya pemikiran Datuk Seri ni? Hajat Datuk Seri, cita-cita Datuk Seri ni nak buat apa kat Kedah ni sebenarnya? Jadi kita minta mohon penjelasan daripada Datuk Seri Mukris tentang perancangan hasil tempsat benefit apa kepada rakyat negeri Kedah dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi silakan Datuk Seri lihat. Rakyat ni nak tertanya-tanya ni. Apa dia ni KSP Cargo dan lagi apa kerajaan baru yang baru ambil alih pula ni, dia kata dia tak mau buat lah. Dia jadi macam tu. So kita nak tanya Datuk Seri sebagai orang yang bercita-cita besar. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya apa ni, kita tahu bahawa salah satu aktiviti ekonomi yang boleh membuka peluang pekerjaan bernilai tinggi, yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri, yang boleh memperkayakan rakyat, ialah pelaburan. Kalau ada orang yang nak melabur duit dia untuk buka kilang pengeluaran, untuk sediakan perkhidmatan yang macam-macam tadi, maka banyaklah peluang-peluang yang boleh dinikmati oleh rakyat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung ni maksudnya industri-industri sokongan, restoran, kedai lobi, mungkin pengasuh anak-anak. Jadi semua ni akan hidup kerana jumlah penduduk akan meningkat kerana pelaburan-pelaburan yang masuk. Jadi di Kedah ni, termasuk di Pulau Pinang, kita sebenarnya ada sektor pengeluaran yang sangat pantas pertumbuhannya, khususnya dalam bidang elektronik dan elektrikal, E&E disebutkan begitu. Jadi industri ini banyak berdagang dengan luar negara. Dia terima bahan mentah daripada luar negara, termasuk daripada China contohnya. Kemudian dinilai tambah, dibuat produk ataupun dibuat satu komponen, kemudian diekspor semula. Jadi perdagangan itu yang memungkinkan kita mendapat pelaburan bernilai tinggi. Jadi bila nak berdagang, barang-barang ini dia kena keluar dan masuk. Jadi kadang-kadang dia datang dengan kapal. Tapi kalau kapal ini kita tahu sajalah, dia makan masa, apa, dia terdedah kepada beberapa risiko tertentu. Tapi kos dia agak murah. Tapi ada juga bahan komponen yang bernilai tinggi, dia memerlukan dia sampai ke destinasi dalam tempoh waktu yang singkat. Dan ini biasanya digunakan kapal terbang. Jadi kemudian kita lihat pula apa keadaan terkini. Keadaan terkini ialah lapangan terbang antarabangsa di Pulau Pinang, kapasitinya memang besar. Ianya setelah beberapa kali ditambah kapasiti, yang terakhir sekali 6.9 juta penumpang setahun. Tetapi pada ketika ini, kalau tak silap saya, sebelum berlakunya COVID-19 ini, jumlah penumpang yang menggunakan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang itu dah mencecah atas daripada 7.2 juta orang setahun. Jadi sebenarnya dah melebihi kapasiti. Jadi apa ni, memang ada perancangan untuk diperlebarkan lagi lapangan terbang tersebut. Tetapi bila penumpang meningkat, satu lagi perkhidmatan pesawat yang terkesan ialah perkhidmatan kargo. Kargo inilah yang saya maksudkan tadi ni, barang-barang keluar dan masuk. Jadi bila lebih banyak pesawat menggunakan satu-satu lapangan terbang untuk penumpang, maka jumlah pesawat yang digunakan untuk kargo ni menurun pula. Jadi ini menjejaskan keupayaan zon utara, termasuk Pulau Pinang, Kedah, utara Perak dan Perlis ni, malah sampai ke selatan Thailand. Dan kalau di belah-belah Kelantan tu, Jeli, Gua Musang tu, untuk menggunakan perkhidmatan kargo penerbangan. Jadi itu sebabnya saya lihat kajian-kajian yang telah dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang pengangkutan, dan mereka menyatakan ada keperluan untuk dibangunkan satu lagi lapangan terbang antarabangsa khusus untuk perkhidmatan kargo bagi menampung keperluan industri yang ada di kawasan tersebut. Ya. Jadi satu lagi laporan yang kita terima menunjukkan bahawa dah ada dah kilang-kilang di Kedah maupun di Pulau Pinang
yang terpaksa menghantar barang mereka itu menggunakan lebuh raya kita sampai ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, untuk kemudiannya naik pesawat hantar ke seluruh dunia. Jadi ini merugikan kita lah. Kalau kita ada lapangan terbang yang dekat dengan kawasan industri, lagi mudahlah kerja-kerja itu. Jadi itu alasan ataupun sebabnya, justifikasinya kita nak membangunkan KXP, lapangan terbang antarabangsa Kundim, sebenarnya terletak di kawasan Sidam, Sungai Petani. Tapi oleh sebab nama Kulim itu dah terkenal dengan Taman Teknologi Tinggi Kulim, jadi kita gunakan nama Kulim International Airport itu yang menggunakan tanda panggilan ataupun call sign KXP. Ianya bila kita mula cetuskan idea itu, ianya menerima sambutan yang begitu baik sekali oleh industri yang pertama. Yang keduanya ialah pemaju lapangan terbang pun membuat perkiraan mereka sendiri dan dapati bahawa memang ada keperluan untuk adakan satu lapangan terbang seperti itu di wilayah utara semenanjung Malaysia ini. Dan oleh sebab itu, yang terkini ialah sebuah syarikat telah ditubuhkan bernama KXP Airport City di Kedah ini. Dan syarikat inilah telah ditanggungjawabkan untuk menguruskan semua kerja-kerja mendapatkan khidmat pakar, konsultan untuk memberi pandangan dan buat kajian-kajian yang diperlukan bagi meluluskan perancangan lapangan terbang. Dan akhirnya kita membuat tender untuk tujuan menyediakan perancangan induk ataupun master plan. Dan saya kira master plan pun telah disiapkan oleh syarikat yang telah menang tender tersebut, iaitu syarikat daripada Perancis yang mengendalikan airport Charles de Gaulle di Paris itu. Dan saya sangat yakin bahawa apa yang mereka bentangkan kepada kerajaan negeri ketika zaman kita dulu ini adalah yang terbaik, yang terkini, yang sesuai dengan keadaan semasa. Walaupun saya faham sekarang ni dengan masalah COVID-19 sedunia ini, mungkin nak kena adjust sikit-sikit lah. Tapi dalam masa jangka masa panjangnya, saya ingat keperluan untuk lapangan terbang seperti itu masih diperlukan. Jadi saya sangat berharap siapa pula menjadi kerajaan ini, mereka dapat teruskan dengan perancangan yang ada. Kerana nak buat ni dia makan masa. Kalaulah dia perancangan 10-15 tahun, kalau di peringkat awal tu 1-2-3 tahun ni pun terencat sikit hala tujunya, maka dia akan bawa kesan kepada perancangan pembangunan tersebut jangka masa panjang. Jadi saya harap kerajaan yang ada ini pun akan teruskan dengan perancangan itu. Okay, baik. Saya nak tambah sikit kepada Dato' Sri sebelum Dato' Sri Mukris dulu, sebelum saya nak pergi ke Dato' Sri Salahuddin yang tentang khatar. Dato' Sri pernah sebut khatar punya pernah pergi lawatan ke sana, bagaimana bila dia sanction oleh US. Sumi, bagaimana dia menggunakan khatar dia digunakan dengan lembunya, apa mungkin Dato' Sri boleh kongsi dengan kita sikit. Bila kita ada infrastruktur asas seperti lapangan terbang, pelabuhan dan sebagainya, kita lebih bersedia menghadapi apa juga kemungkinan. Termasuklah contohnya kalau ada sekatan ekonomi. Nauzubillah min zalik, kita harap yang ini tak akan berlaku kepada Malaysia. Kerana kita ni sebuah negara pedagang. Kita berdagang dengan banyak negara seluruh dunia. Jadi hubungan diplomatik itu sangat penting. Tetapi kalaulah berlaku apa-apa konflik di mana ada sekatan ekonomi contohnya, ataupun sekarang ini yang sedang dialami oleh semua negara-negara sedunia ini, bila berlaku COVID-19 ini, tentunya industri pun agak terjejas. Maksudnya perdagangan sedunia pun mungkin akan menurun sedikit sebanyak, ada tempiasnya. Pertumbuhan ekonomi yang kita dengar pun mungkin akan
menyusut sampai 20%. Itu pun satu anggaran yang pernah saya baca. Jadi ini sangat membimbangkan. Jadi apa ni, dalam keadaan macam ini, ketersediaan kita untuk menghadapi masalah-masalah ini bergantung kepada betapa kukuhnya ekonomi kita, adakah prasarana kita mencukupi ataupun tidak, supaya bila dah nampak macam nak pulih itu, kita boleh cepat-cepat ambil kesempatan itu dan terus memulihkan keadaan ekonomi. Contohnya apa ni, bila China, kita nampak macam dia antara negara yang cepat terpulih daripada COVID. Sebahagian besar daripada apa ni, provinsi-provinsi China itu dah memang dibuka, industri memang jalan macam biasa. Bayangkanlah kalau dia memerlukan komponen yang biasa dia import daripada Malaysia, daripada Kedah contoh. Tapi kerana kita ada PKPB ini, kilang kita tak buka dan kita tak boleh memenuhi permintaan mereka. Jadi ini akan menjejaskan rantaian nilai pengeluaran produk. Jadi kita tak mahu sekali lagi, kalau dia dah nampak macam dia tak boleh harap dengan kita ni, maka dia ubah pesanan itu ke negara-negara lain seperti Indonesia, Vietnam dan sebagainya. Jadi dalam jangka masa panjang kita rugi. Jadi sebaiknya kita kena cepatlah pulihkan ekonomi ini. Mungkin kita ada amalan penjarakan sosial dan sebagainya untuk kita kawal keadaan tu. Jadi taklah terlalu terdedah kerja-kerja kilang kita. Jadi kita bolehlah berusaha untuk kembalikan pertumbuhan ekonomi kepada tahap yang sedia ada sebelum berlakunya COVID-19 ini. Okay, baik. Terima kasih Tok Sri.